Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan firman-Nya Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Betul eh? Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzakahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurru. Artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, iaitu pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya mempersakakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia. Menceritakan akan ini hadis oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu. Kita masih lagi dalam fasal pada membicarakan anggota yang 7. Fasal yang pertama iaitu pada menyatakan mata. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir ayat yang ke-19, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah Ta'ala mengetahui pengkhianatan mata. Mata ni tuan-tuan dia boleh khianat. Mata dia boleh jadi salah satu anggota yang menyebabkan sumbernya mendatangkan kepada dosa. Itu yang dikatakan pengkhianatan mata. Maka sebab itu kata Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Ta'ala tahu kalau mata ini digunakan tak lain dan tak bukan jalannya untuk ke arah dosa. Allah Ta'ala tahu pengkhianatan pandangan mata seseorang itu. Hatta macam mana seseorang itu dikira sebagai khianat kepada mata ni, mata tu mendatangkan dosa, hatta kata ulama sehinggakan dia mencuri-curi pandangan sekalipun. Dia mencuri-curi pandangan sekalipun, yang dicuri pandang itu adalah perkara yang haram. Dia bukan melihat kepada sebenar-benar dengan lihat dengan jelas, tetapi dia pandangan dia curi saja ataupun jeling seketika perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pengkhianatan mata. Itu sudah dikira sebagai khianat pada pandangan mata. Wa ma tukhfi sudur. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu juga apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang itu. Artinya sama ada
keinginan dia untuk mengerjakan kebaikan walaupun dalam hati, mahupun keinginan dia untuk mengerjakan keburukan di dalam hati. Ya'lamullah, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Ini kehebatan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nak kata bahawasanya kita ni tuan-tuan, hatta di hati kita sekalipun, keinginan kita, kehendak kita untuk mengerjakan sama ada kebaikan maupun keburukan, tetap juga akan diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti akan diketahui juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebab itu dibawakan sebuah hadis yang riwayat daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Sayyidina Huzaifah ni tuan-tuan, dia seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis yang Nabi SAW sebut ni, innan nazara ila mahasinil mar'ah sahmun masmumun min sihamil iblis, faman tarakaha adzakahu Allahu ta'ala tu'ma ibadatin tasurru. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Huzaifah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenali sebagai pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Huzaifah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dikenali sebagai pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pemegang rahsia orang lain tuan-tuan, pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat tak hebat, maknanya cukup dekat dan hampir karib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ertinya banyaknya rahsia yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah antara sahabat yang sebagai pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini, Sayyidina Huzaifah, dia lahir di Madinah. Dia bukan di Mekah. Dia lahir di Madinah. Sampai kandaran riwayat menyatakan beliau hampir kebanyakan perang diikuti oleh beliau. Hampir kebanyakan setiap peperangan Huzaifah dia ada. Kecuali ada satu peperangan saja tuan-tuan, perang Badar. Setengah ulama kata perang Badar dia tak dapat ikut. Sebab itu beliau dilahirkan di Madinah dan dia tahu sifat-sifat orang munafik di Madinah. Artinya dia sangat tahu tentang rahsia orang munafik di Madinah. Ha, sebab dia ni memang asal orang Ansar. Artinya orang Madinah. Sebab tu pernah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dia hanya akan solatkan jenazah apabila Sayyidina Huzaifah radhiyallahu taala anhu akan solat bersama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia akan solatkan jenazah seseorang itu kalau Huzaifah ada. Kalau Huzaifah tu ada. Artinya Sayyidina Umar dia bukan semua orang dia nak solatkan jenazah. Melainkan kalau Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ada, barulah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu akan solatkan jenazah seseorang itu. Artinya dia percaya sungguh dengan Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu yang lahir di Madinah. Orang Madinah, orang Ansar, dan dia tahu sangat rahsia orang-orang munafik di Madinah. Kerana orang munafik di Madinah ni tuan-tuan, dia cukup licik. Dia punya takiyah dia tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah. Tahu takiyah? Takiyah ni pura-pura. Pura-pura. Sesumpah. Dah? Sesumpah. Orang munafik ni licik tuan-tuan. Dia punya sifat takiyah dia hebat. Takiyah dia hebat. Sampai masjid pun pergi. Masjid pun pergi tuan-tuan. Semayang pun dia hadir semayang, solat berjemaah. Tinggal lagi tuan-tuan, orang munafik di Madinah ini, mereka dia tidak hadir dua waktu solat. Dua waktu solat.
Yang pertama solat subuh, yang kedua solat isyak. Dua waktu solat ini. Sebab itu ulama menyatakan bahawa tuan-tuan, hati-hati kita akhir zaman ni. Jangan sampai dua solat ini juga sama kita abaikan. Tinggalkan solat berjamaah. Ha, sama ada solat subuh, begitu juga dengan solat isyak. Sebab itu kita kena usahakan kelima-lima solat fardu ini kita kerjakan dengan secara berjamaah. Kerana ini perangai orang munafik. Kenapa tuan-tuan? Kerana subuh tu gelap, isyak tu gelap dah. Jadi mereka beranggapan bahawa Nabi tak tahu, Nabi tak nampak. Artinya dia datang waktu zuhur, dia datang waktu asar, dia datang waktu yang yang terang ni semata-mata nak menunjukkan dengan Nabi SAW dia tu Islam. Sedangkan tidak. Tidak. Sebab tu munafik asal daripada nafak. Nafak ni kosong. Nafak kosong. Terong tu. Orang putih kata apa je? Tenel. Tenel lah. Nafak. Tuan-tuan pergi Mekah, Madinah tu, ada terong tu dia tulis tenel ataupun nafak. Kosong. Dalam dia kosong. Zahir dia tunjuk sebagai Islam. Pergi semayang, pergi masjid. Sebab itu orang munafik di Madinah dikenali sebagai munafik akidah. Munafik akidah. Memang dia tidak berakidah. Dia tidak beriman. Dia bukan orang Islam. Cuma tinggal lagi takiyah dia hebat. Pura-pura dia. Dia boleh jadi sesumpah. Dengan Nabi, ya, dia boleh bertukar warna. Belakang lain. Itu munafik. Yang dalam hadis Nabi SAW, yang Nabi kata apa? Tiga tanda sebagai seorang munafik. Iza tu'mina khana, bila diberikan amanah dia khanat. Bila dia bercakap dia bohong. Itu jika ada pada diri orang Islam, orang yang beriman, itu bukan bukan munafik akidah. Orang Islam jika ada ciri-ciri tersebut, itu dipanggil munafik amal. Munafik amal. Sebab kita orang Islam, orang beriman, berakidah, meyakini akan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi ada perangai, ada sifat ciri-ciri orang munafik. Maka jika ada pada orang Islam ciri-ciri tersebut, sifat tersebut, maka kita dipanggil sebagai munafik amal, bukan munafik akidah. Tapi itu pun bahaya. Kerana ciri-ciri itu sudah ada kesamaannya seperti mana orang orang munafik di Madinah. Sebab itu tuan-tuan, akhir zaman ni, apatah lagi dengan bab agama, kita kena hati-hati. Bila sebut takiyah ni tuan-tuan, hatta terbalik kepada orang agamawan sekalipun. Apatah lagi mereka nak menyebarkan dakwah mereka, ideologi mereka, fahaman mereka, fahaman-fahaman yang bukan daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan aliran Asyairah dan aliran Al-Maturidiyah. Maka untuk menjayakan fahaman dan menyebarkan ideologi mereka, mereka sanggup takiyah. Mereka sanggup takiyah. Sama ada dengan memakai serbannya, dengan membaca kitab kuningnya. Itu takiyah. Tetapi jauh daripada sanubari dia, fikrah dia, fahaman dia, untuk menyebarkan kebaikan, iaitu masih lagi berpaksikan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Asyairah dan Al-Maturidiyah, fiqah-fiqah bermazhab Syafi'i. Sebab itu tuan-tuan, hati-hati dengan dengan hari ini kita gairah mencari ilmu pengetahuan, mencari guru dan sebagainya, maka kena perhatikan. Maka sifat takiyah ini terpalit juga kepada orang agamawan. Masing-masing ada agenda semua dan sebagainya. Maka sebab itu kalau kita tidak mengenali fahaman-fahaman, fikrah-fikrah yang boleh menyonsangkan akidah kita, merosakkan iman kita, apatah lagi amal ibadah kita, maka na'uzubillah, payah tuan-tuan. Sebab virus ini kalau dah dah menapak, lebih dahsyat daripada virus coronavirus. Lebih dahsyat daripada COVID-19.
COVID-19 insya-Allah lah lama-lama lagi kan akan berangsur hilang pergi. Tapi kalau dah kan terjangkit tuan-tuan kan, virus jauh daripada menyimpang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka ini yang menyebabkan kadang-kadang kita terperangkap tuan-tuan, apatah lagi dalam urusan-urusan agama. Maka sebab itu bab takiyah ni kan, akhir zaman tuan-tuan ada. Sampai akhir zaman orang ada berpura-pura. Ha, kerana zaman Nabi SAW cukup banyak golongan munafik ini. Sebab itu para sahabat cukup percaya dengan Sayyidina Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kerana beliau tahu rahsia orang-orang munafik di Mekah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itu Nabi SAW menyatakan innan nazara, sesungguhnya pandangan penglihatan ila mahasinil mar'ah, seseorang itu memandang melihat kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Dia lihat kepada tempat yang baik tu, tempat yang elok yang ada pada masalahnya kepada tubuh perempuan, pada jasad perempuan. Itu pun kata Nabi SAW yang dilihat tu tempat yang elok, tempat yang baik, tinggal lagi pada tubuh badan yang diharamkan, iaitu kepada perempuan yang tidak sepatutnya dia memandang. Itu pun kata Nabi SAW pandangan sedemikian sahmun masmumun min sihamil iblis. Masmumun min sihamil iblis. Itu pun kata Nabi SAW seperti anak panah. Sahmun. Seperti anak panah beracun. Min sihamil iblis, daripada anak panah iblis. Kenapa ibarat seperti anak panah yang beracun? Anak panah iblis. Sebab tuan-tuan, dengan memandang kepada perkara yang tidak elok, memandang melihat kepada yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia boleh sangat cepat untuk membinasakan, menghancurkan apa dia? Amal pahala ibadah yang kita buat. Sangat cepat tuan-tuan, sangat pantas. Dahlah kita nak beramal lambat, dahlah nak beramal slow tuan-tuan, tambah lagi malasnya dan sebagainya. Tapi sangat cepat untuk membinasakan pahala seseorang itu dengan dia memandang kepada sesuatu yang elok pada daripada tubuh seorang perempuan tersebut. Masya Allah, tabarakallah. Dan sangat kerugian yang amat besar jika perkara ini berlaku, kalau kita tidak dapat menjaga pandangan mata, apatah lagi perkara itu tersebut adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Faman tarakaha, maka Nabi SAW menyatakan barang siapa yang meninggalkan dia. Meninggalkan apa? Meninggalkan melihat pandangan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan dia tinggalkan tu sebab apa? Sebab min khawfillah, sebab takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada Allah Ta'ala. Kita ni tuan-tuan, sebab apa buat juga? Sebab perasaan takut tu tak sebenar-benarnya ada dalam hati. Perasaan takut kepada Allah Ta'ala tu tak benar-benar hadam, tak sepenuhnya di dalam hati. Sebab tu kadang perasaan takut tu dia tengok tempat, dia tengok keadaan. Kadang-kadang tempat dan keadaan itu dia menguasai seseorang tersebut. Keadaan, suasana, tempat, dia kadang-kadang boleh merubah tuan-tuan seseorang itu. Nak masa nak semayang, Masya Allah, tabarakallah, cukup takut dengan Allah Ta'ala, sebab tu dia semayang. Lepas bagi salam tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, bercampur tempat yang
tidak ada suasana agama, sehingga kan dia boleh merubah. Dia boleh merubah. Sebab tu Nabi kata apa? Dalam satu riwayat, mafhum kata Nabi SAW, umat aku akhir zaman, dia punya akidahnya, dia punya iman dia, seperti mana orang pakai baju. Pagi-pagi dia beriman, petang dia kufur. Pagi-pagi dia beriman, petang kufur. Petang beriman, pagi kufur. Macam tukar pakaian. Macam tukar pakaian. Na'uzubillah. Hal keadaannya begitu. Dahsyat akhir zaman ni, tuan-tuan. Suasana keadaan yang membentuk akidah, iman, amal seseorang. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena usaha cari suasana-suasana yang baik. Suasana yang boleh membentuk amal kita ke arah kebaikan. Kena cari kawan sahabat-sahabat yang baik. Tak? Sahabat-sahabat yang baik. Sebab agama yang ada pada seseorang itu, dia kena tengok siapa kawan dia. Siapa sahabat dia. Kalau dia kaki surau, kaki surau lah, tuan-tuan. Kawan dia kaki surau, insyaAllah dia pun kaki surau. Kawan dia kaki masjid, insyaAllah dia kaki masjid. Kawan dia kaki ilmu, majlis ilmu, dia pun insyaAllah ada dalam majlis ilmu. Tak? Kalau kawan dia kaki lepak, maka dia pun jadi kaki lepak. Lepas tu Nabi kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ad-dinu ala khalili. Nak tengok agama seseorang, tengok siapa kawan dia. Nak tengok agama seseorang, nak tengok macam mana agama anak kita, nak tengok macam mana agama siapa-siapa sekalipun, tengok siapa sahabat dia, siapa kawan dia. Siapa kawan dia. Kalau dia berkawan dengan penjual minyak wangi, maka dia terpalit bau wangi dia. Dia terpalit bau wangi dia. Dia kawan dengan penjual durian, mesti terpalit bau durian. Tak? Dia kawan dengan orang yang isap rokok, terpalit sedikit dia bau rokok. Dia kawan dengan tukang besi, paling tidak pun dia pun ada bau besi. Berlubang baju dia. Maka sebab itu kita hari ini kena cari suasana-suasana yang membentuk kebaikan dalam diri kita. Kerana akhir zaman ni fitnah, tuan-tuan, sangat tersebar luas. Sangat tersebar luas. Sebab tu sampai ulama kata hari ini umat akhir zaman, akidah dia, iman dia, amal dia, dia akidah, iman, suasana. Dia tengok pada suasana. Tak? Suasana lama tak kuliah, habis, tuan-tuan, week teruk. Dia nak mula tu lambat sikit. Dah suasana sedap, duduk kat rumah tak? Duduk kat rumah. Dia nak pergi kuliah mula tu liat sikit. Sebab dia dalam keadaan suasana tersebut. Suasana tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila susah, bila sakit, baru nak sedekah. Bila susah, sakit, ada musibah, ada ujian, baru nak sedekah. Keadaan kesusahan dia itu baru dia nak beramal. Bahawa dia di kekuatan iman dia nak buat amal salih, baru nak sedekah, baru nak derma. Hilang susah, hilang sakit, hilang musibah, ujian, maka hilang sedekah. Hilang aman. Tak? Sebab tu manusia ni dia kadang-kadang bahawasanya dengan nikmat yang dia dapat tu, kesenangan tu, kadang-kadang dia makin jauh, makin alpa daripada kesusahan. Tinggal lagi, manusia tak suka susah, tak suka diberikan ujian, tak suka sakit dan sebagainya. Sebab tu ulama-ulama, tuan-tuan, mereka kalau sakit, Masya Allah, Alhamdulillah. Sebab bila tanya kenapa suka sakit, sebab makin banyak ingat kepada Allah Ta'ala berbanding waktu ketika senang, waktu ketika selesa, waktu ketika mewah. Kadang jauh lupa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lupa dengan masjid, lupa dengan majlis ilmu dan sebagainya. Sebab tu dalam hadis, Nabi SAW menyatakan apa?
Ni'matani, dua nikmat magbun yang ramai manusia tertipu, tuan-tuan. Di kalangan manusia ni ramai manusia tertipu, laki-laki ke, perempuan ke, orang muda ke, orang tua. Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa lapang. Ni'matani, Nabi kata dua nikmat ni ramai manusia tertipu. Tak kira lah orang laki-laki ke, orang perempuan ke, orang tua ke, orang muda, tuan-tuan, kalau tak iya-iya, maka kita tertipu dengan nikmat yang ada ni. Nikmat sihat yang pertama. Yang kedua nikmat masa lapang. Dua-dua ni tuan-tuan sedap nikmat ni. Siapa tak suka nikmat masa lapang? Masa lapang free. Santai sahat. Saja lepak-lepak free. Nikmat masa lapang tu nikmat, tuan-tuan. Tak? Nikmat. Bukan senang. Tapi ramai yang tertipu dengan nikmat masa lapang tersebut. Yang kedua sihat pun nikmat. Mana ada orang suka sakit? Tak ada. Tak? Maka sihat tu nikmat. Tapi berapa ramai tertipu dengan sihat? Maka ramai tertipu dengan sihat. Sebab itu Nabi ingatkan kepada kita, jangan kita tertipu dengan dua nikmat ini, tuan-tuan. Sebaiknya kita guna nikmat sihat, masa lapang untuk agama Allah Ta'ala, untuk beramal, untuk menuntut ilmu, untuk akhirat. Maka mungkin bukan mudah, tuan-tuan, kita nak dapat nikmat masa lapang, nikmat Allah Masya Allah Muhammad, nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu dengan memandang perkara yang haram, maka sangat cepat akan membinasakan, meluputkan, menghancurkan, membakar pahala amalan-amalan yang kita buat. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Faman tarakaha. Nabi SAW menyatakan apa? Faman tarakaha. Barang siapa meninggalkan dia, iaitu meninggalkan memandang kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan dia tinggalkan tersebut semata-mata takut kepada Allah. Dalam hati dia ada takut kepada Allah Ta'ala. Sebab itu banyak kali tuan-tuan saya sebut, maka setiap satu orang Islam hidup atas dunia ini, pastikan dalam kehidupan dia seharian ataupun 60-70 tahun, dia kena usahakan sebelum dia mati sentiasa ada dua perkara ini, iaitu perlu ada khauf, takut, yang kedua perlu ada raja, harap. Dua komponen ni sangat penting, tuan-tuan, dalam kehidupan kita untuk meraih rahmat Allah Ta'ala, untuk meraih barakah Allah Ta'ala, untuk meraih mardatillah. Kehidupan kita ni dua perkara ini sangat penting, iaitu khauf war raja, takut dan harap pada Allah Ta'ala. Kita kena sentiasa ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Sentiasa ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Itulah pembenting, tuan-tuan, daripada terjebaknya, jatuhnya kita kepada perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan kita juga ada sentiasa ada sifat raja, harap. Harap, harap kepada Allah Ta'ala. Yang kita ni tak berapa rajin sangat nak beramal, malas, badan lemah, buat amalnya sikit, harap inilah amalannya Allah Ta'ala terima, menjadi asbab mendapat rahmat Allah Ta'ala dan kita dimasukkan ke dalam syurga. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan, mana-mana amal yang kita buat, sama ada yang kecil maupun yang besar, yang fardu maupun yang sunat, yang mana satu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang mana satu, tuan-tuan? Tak tahu. Dan sebab itu Nabi SAW menyatakan, jangan kamu pandang remeh dengan amalan yang kecil. Mungkin itulah amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala. La tahkiranna. Nabi kata jangan kamu pandang remeh, jangan kamu pandang enteng dengan amalan yang sedikit. Tak apa, walaupun kecil, sikit, buat. Mana tahu itulah sebenarnya amalan itu diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun sikit. Tengah-tengah makan, tuan-tuan, kucing main datang. Kucing datang, gesek-gesek kaki.
dah lah dia allergic kucing. Dah gesa-gesa kaki pula. Tak. Yang dia makan tu tuan-tuan makan sedap. KFC. Ha? Apalah salahnya hak cubit sikit bagi dia. Cubit sikit je. Eh tak boleh ustaz, mahal. Ha. Mahal, tak standard. Tak, cubit sikit je. Kita bagi sikit je. Hatta kalau kulit sekalipun tuan-tuan. Itu amal yang sikit. Amal yang mudah. Amal yang simple. Mana tahu itulah asbabnya tuan-tuan. Amalan tersebut Allah Ta'ala terima. Makbul di sisi Allah Ta'ala. Dan menjadi asbab kita dapat rahmat Allah Ta'ala masuk syurga. Allahuakbar. Kita tak tahu tuan-tuan. Ha? Lepas tu disebutkan dalam kitab Nasihatul Ibad. Ada seorang ulama ni tuan-tuan. Saya dah cerita banyak tempat dah. Ha? Orang hebat, orang alim, ulama, wara, kan? Aulia. Hmm? Satu hari tuan-tuan dia tulis kitab. Dia tulis kitab. Ha? Dakwat-dakwat kat luar tu. Macam bukan pen macam kita tu. Ha, tulis, ha, cicah sikit, tulis, cicah. Hmm? Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia tengah-tengah tulis tuan-tuan, zubab datang. Zubab ni lalat. Ha, lalat hinggap pada batang pena dia tu. Pen dia tu. Untuk menghirup, menghisap dakwat yang ada pada pen dia tersebut. Ketika mana dia tulis tu, datangnya lalat hinggap seketika. Maka dia berhentikan pena dia untuk dia menulis kitab. Dia berhenti sekejap. Dia bagi peluang lalat tu hisap. Ha, bagi peluang, bagi minum sekejap je. Jangan tanya, tak pening ke? Itu hal dia tuan-tuan. Ha, jangan macam-macam. Kita nak ambil apa dia punya faedahnya tu, kisah tersebut. Dia tak tuliskan, dia tak terus tulis. Tapi dia ada kasih, dia ada rahmat kepada makhluk Allah Ta'ala walaupun zubab, walaupun lalat. Maka dia berhenti sekejap, bagi peluang. Kemudian bila dah selesai daripada lalat tersebut, ha, menghisap dakwat yang ada pada pen tersebut, maka dia teruskan penulisan dia. Akhir tuan-tuan pendekkan cerita, ha, meninggal orang alim ni, ulama ni. Maka bila ditanya, ha, satu orang tanya, apa amalan kamu yang menjadi asbab Allah Ta'ala masukkan kamu dalam syurga? Maka bila persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Ta'ala menyatakan, kamu tunjukkan amalan yang kamu buat sepanjang kamu hidup atas dunia. Maka Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan, ha, orang ulama, kan, awliya, hebatlah amalannya, bolehlah sebut. Ha, bolehlah tunjuk. Bolehlah menyatakan apa yang dia buat. Ha, dengan tahajudnya 3-4 jam, tidurnya kurang, makannya kurang. Ha, menyampaikan dakwah, mengajar, buat kitab dan sebagainya. Banyak amal dia. Sedekah, Quran tuan-tuan satu hari sekali khatam. Ha, boleh sebut. Hebatlah. Kalau kena kita tuan-tuan macam mana? Allah Ta'ala suruh kita sebut apa amal yang kita buat. Ha, amal yang kita buat. Tak. Ha, pun tunggu lama fikir apa benda yang aku buat. Ha. Agak-agak boleh tuan-tuan tak? Allah Ta'ala tanya nanti kita boleh jawab tak? Apa benda yang paling special yang kita buat? Boleh nak tunjukkan, ha, menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha? Ya Allah, dulu aku rajin pergi kuliah. Tapi masalahnya banyak tidur daripada sedar. Ha. Tak, payah juga nak cakap. Payah juga nak cakap. Ya Allah, aku rajin tahajud ya Allah. Kan? Masalahnya tahajud pun kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Aku rajin pergi masjid ya Allah, semayang berjemaah. Ha, semayang pun rajin, tapi khusyuknya tak ada. Agak mana amal yang kita nak tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu bila ditanya, maka dia sebut amalan dia hebat-hebat. Hebat tuan-tuan. Allah Ta'ala menyatakan, semua amal yang kamu buat itu mardud, aku tolak. Tak terima tuan-tuan. Ha, sebagai amal salih. Oh Masya Allah. Apalagi pada ketika itu tuan-tuan hanya harapan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tinggal lagi kata Allah Ta'ala, banyak-banyak amal yang kamu buat, satu sahaja yang aku terima, menjadikan aku rahmat kepada kamu, aku masukkan kamu ke dalam syurga. Kamu ingat ketika mana dulu kamu tulis kitab, buat buku, ada lalat datang. Ya, dia ingat tuan-tuan.
Amal yang kecil je. Kecil saja tuan-tuan. Dan kita pun tak sangka. Maka dengan sebab kamu kasih dengan makhluk aku lalat tersebut. Walaupun lalat. Ada perasaan rahmah. Ada perasaan kasih. Ada perasaan sayang. Simpati dengan makhluk aku. Maka aku suka perbuatan tersebut. Amal tersebut. Maka dengan sebab amal tersebut, aku masukkan kamu ke dalam syurga. Sebab itu kata Nabi, wala tahkiranna. Kita jangan pandang remeh tuan-tuan dengan amal-amal yang kecil-kecil. Mana tahu itu menjadi asbab Allah Ta'ala kasih rahmat pada kita, masukkan ke dalam syurga. Tak apa tuan-tuan, mainlah datang kuliah, datang belajar, walaupun tidur, walaupun ngantuk-ngantuk sekalipun tuan-tuan. Allahuakbar. Ujian tu, mana nak tahu tuan-tuan dengan amal kita yang penuh lalai ni, ni yang Allah Ta'ala terima. Kan? Ya Allah. Kan? Waktu tengah sedap ni, ya Allah. Depan TV, ya Allah. Lepak, ya Allah. Sedap, tapi aku duduk kat sini. Tahan mata. Ha, berair mata, tuan-tuan. Tak. Ha. Mana tahu Allah Ta'ala menjadi asbab Allah Ta'ala terima? Kita tak tahu. Maka sebab itu, perlu ada sifat yang tadi, apa dia? Rajak. Perlu ada sifat harap. Harap. Kan? Harap kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kena husnuzan billah, sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sifat ataupun hal keadaan sangka baik dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, susah sebenarnya, bukan senang nak bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama kita pun dengan manusia, susah tuan-tuan nak bersangka baik dengan manusia, dengan orang, apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam hadis kursi, apa kata Allah Ta'ala? Inna zanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku mengikut sangkaan hamba-ku. Apa yang hamba-ku sangka kepada aku, itulah kan yang aku akan lakukan. Sebab tu tuan-tuan, inna zanni 'abdi bi, kita kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengikut sangkaan hamba dia. Mengikut sangkaan hamba dia. Kalau kita sentiasa mengharapkan yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bergantung kepada Allah Ta'ala, berpapah kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan buat yang terbaik untuk kita. Dan untuk kita. Sebab itu jangan sekali-kali, walaupun sedetik sekalipun, ada bersangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila mana satu orang itu dia meninggalkan perkara keburukan, memandang perkara-perkara yang haram semata-mata takut sungguh kepada Allah Ta'ala, maka kesannya apa tuan-tuan? Masya Allah, besar ni tuan-tuan. Ini yang kita nak. Kesannya apa? Azakahullahu Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruh. Maka kesannya bila mana dia jauhkan daripada memandang perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, nescaya akan Allah Ta'ala campakkan perasaan ataupun rasa sedap dalam amal ibadah. Dia akan rasa sedap tuan-tuan dalam amal ibadah. Artinya apa? Dia bila ibadah rasa manis. Rasa kemanisan dalam hatinya bila ibadah. Semayang rasa sedap, rasa manis je. Baca Quran rasa manis je. Tentu-tentu manis. Manis kan sedap tak? Bila manis, dia nak rasa lagi tak? Nak lagi. Dia nak lagi. Bila tawar, pahit, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Bila manis, dia nak lagi. Dia nak lagi. Maka inilah tuan-tuan, faktor bila mana kita untuk mendapat istiqamah dalam beramal. Sebab untuk istiqamah dalam beramal ni tuan-tuan bukan mudah. Kena mujahadah. Kena bersusah payah. Untuk konsisten ni istiqamah dalam ibadah bukan mudah. Susah tuan-tuan, payah. Payah. Maka salah satu perkara untuk kita melakukan amal itu dan amal itu konsisten, istiqamah, maka iaitu tak lain dan tak bukan kita kena meraih, mendapat lazat dalam ibadah. Manis, rasa kemanisan dalam hati bila ibadah.
Nah, ini yang perlu kita usahakan tuan-tuan. Sebab apa? Tak semua dalam ibadah kita dapat manis, dapat lazat. Kan? Tak? Agak-agak tuan-tuan hari ini dah dapat tak rasa sedap manis dalam belajar? Duduk dalam majlis ilmu. Ha. Petanda dia mudah aje. Kan? Ha, kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Ha, itu belum manis lagi lah. Ha, tak? Kalau tengok muka ustaz, muka orang mengajar tu, tonton sampai satu jam, ha, itu mudah-mudahan lah. Ha, tapi 5 minit je, lepas tu dia tengok muka, bukan muka ustaz, muka pintu. Tak? Kejap-kejap tengok muka pintu. Ha? Kejap-kejap tengok muka jam. Ha. Tak? Agak-agak kita dah dapat tak manisnya tu? Ha. Dia susah untuk diceritakan, melainkan orang yang telah mendapat dan menghasilkannya. Kalau bab cerita pasal manis lazat ni tuan-tuan dan ibadah, dia susah nak diungkapkan, melainkan orang yang telah merasakan dan mendapatkannya. Itu yang disebutkan sebagai malam yazuk lam yadri. Barang siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Dia tak tahu. Lepas tu kita pandang pelik orang yang sembahyang berjam-jam, yang qiyamul lail berjam-jam, daripada pukul 2 sampai pukul 5. Ha, daripada pukul 3 sampai pukul 5. Berjam-jam tuan-tuan, dia boleh berdiri lama. Kita rasa pelik sebab kita tak rasa. Kita tak dapat. Sebab tu kalau orang rasa dapat, dia tak pelik. Man lam yazuk lam yadri. Siapa yang tak rasa, dia tak tahu. Dia tak tahu. Tak? Ha. Dia tak rasa macam mana sedapnya musang king. Dia tak rasa. Kalau dia rasa, ya Allah. Ha, memang dia nak cari durian musang king je. Ada satu lagi apa yang sedap tu? Apa ni? Ha, duri? Duri hitam eh? Ha, duri hitam. Nama macam tak sedap. Tapi bila rasa, ya Allah, sedap. Kalah musang king. Ha. Musang queen lagi jauh. Dia punya sedap je. Sebab apa? Dia tak rasa. Kalau rasa, malam yazuk lam yadri. Sebab tu nak ungkapkan sesuatu amal ibadah tu, dia punya seronok lazat tu, orang yang dapat rasa saja. Orang dapat rasa je tuan-tuan. Allah. Ada satu orang muda tuan-tuan. Kan? Ada satu orang muda. Hmm? Kita rasa pelik sebab kita tak merasainya. Dia kata, ustaz, kalau satu hari tak duduk dalam majlis ilmu, eh, gelisah saya. Gelisah. Seperti mana burung dalam sangkar. Ha, gelisah. Sebab dia dah dapat lazat dia, manis dia. Satu hari kalau tak dapat duduk dalam majlis ilmu ataupun tak dapat satu ilmu, eh, malang. Malang. Ha, itu kalau ada pada kita, tuan-tuan, ha, itu sudah datang dah. Bibit-bibit kelazatan, kemanisan dah. Ha, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saja buat dek je, ha, buat tak tahu je tuan-tuan. Ha, relax lagi PKPP. Ha, tunggu habis PKPP. Ha, jauh lagi tuan-tuan. Kan, lazat. Kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ha, sebab tu kita kena usaha. Maka nak dapat lazat tu, amal dia jaga mata. Jaga pandangan. Ha, jaga pandangan. Maka dengan jaga pandangan, tundukkan pandangan itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan anugerah yang sangat mahal. Anugerah yang sangat berharga tuan-tuan. Yang ini yang dicapai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang benar-benar bertakwa. Ha, benar-benar bertakwa. Sebab nak buat-buat tuan-tuan qiyamul lail 2-3 jam bukan boleh buat-buat. Bukan boleh berlakon. Baru rakaat pertama dah sangap. Ha, baru muka pertama baca Quran dah ngantuk. Dia bukan boleh buat-buat. Dia kalau baca satu muka tuan-tuan, dia nak baca lagi. Lepas habis satu muka, dia nak baca lagi. Lepas habis satu muka, dia nak baca lagi. Habis satu muka, dia nak baca lagi. Allah. Ha, itu datang lazat tu. Bila mai datang semayang zuhur, dia nak lagi semayang asar. Bila nak datang semayang asar, dia nak lagi semayang maghrib. Bila nak lagi semayang maghrib, dia nak lagi semayang isyak. Bila datang minggu ni tuan-tuan, majlis ilmu, dia nak datang lagi esok. Dia nak datang lagi tu. Dia nak datang lagi. Ha, itu datangnya lazat.
Maka nak terhasil lazat ni, manis ni dalam hati ni, bila beribadah, maka amal dia iaitu jaga pandangan mata. Bila dijaga tuan-tuan, azakahullahu ta'ala ta'ma ibadah, dia datang rasa-rasa kemanisan dalam hatinya. Bila dalam dia amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebab itu Nabi bagi amaran dengan tidak menjaga pandangan mata ni, sebenarnya boleh kita mendapat fitnah. Fitnah maknanya keburukan. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Nabi Muhammad SAW, iaitu Nabi Isa alaihi salam menyatakan, an-nazratu tazra'u fil qalbi syahwa. Nabi Isa alaihi salam menyatakan pandangan boleh menimbulkan rasa berahi di hati. Rasa berahi pada hati. Wa kafa biha li sahibiha fitnah. Dan sudah cukup dah, dia akan menjadikan fitnah kepada orang yang tidak menjaga pandangan tersebut. Bagi orang yang tak menjaga pandangan tersebut, boleh jadi fitnah, iaitu dia tidak mendapat kemanisan, lazat dalam ibadah di dalam hatinya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan sabda Nabi SAW, likulli ibni Adam hazzuhu min zina, fal'ainani tazniyani wazinahuman nazar, wal'yadani tazniyani wazinahumal batsh, warjilani tazniyani wazinahumal mash, walfamu yazni wazinahul takbil, walqalbu yahummu wa yusaddiku zalikal farju au yukadzibu. Artinya, kata Nabi SAW, ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada jinah. Setiap anak Adam, tuan-tuan, setiap manusia, kata Nabi SAW, ada bahagian daripada jinah. Na'udzubillah. Nabi kata setiap anak Adam ni ada bahagiannya pada jinah. Fal'ainani tazniyani wazinahuman nazar. Maka dua mata itu berzina keduanya. Kedua mata ni berzina. Dan zina kedua mata itu bila mana apa? Bila kedua mata itu melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dia tu zina mata. Zina mata. Na'uzubillah. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wal-yadani tasniyani wa-zinan humal batsh. Kedua tangan tu berzina. Kalau tak ya, anggota kita tangan ni berzina. Dan zina kedua tangan itu bila mana memegang, iaitu dia memegang kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan secara hak, tapi secara batil, mencuri, membunuh, merompak ke dan sebagainya. Artinya dia buat perkara yang batil tersebut, maka tangan kedua tangannya boleh bagian kepada zina. Warijlani tazniyani wazinahumal mashy. Dan kedua kaki itu berzina, dan zina kedua kaki itu adalah berjalan kepada tempat yang diharamkan oleh Allah Taala. Tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat-tempat yang tak baiklah, tempat yang tak elok. Pastikan kedua kaki kita hanya berjalan ke tempat-tempat yang elok, tempat yang baik. Tempat yang baik, pergi masjid, pergi surau, pergi majlis ilmu, pergi bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Itu tempat-tempat yang elok. Tempat yang elok. Bahkan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyaknya kaki kita guna pergi menuntut ilmu, insya-Allah tuan-tuan akan mudahkan jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gerakkan kaki kita, mudahkan kaki kita berjalan menuntut ilmu, insya-Allah Allah Taala mudahkan untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu janji Nabi SAW.
man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang menempuh jalan ni, gerakkan kaki dia berjalan, sering duduk dalam majlis ilmu, taman-taman syurga, maka Allah Ta'ala akan mudahkan juga dia jalan untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi kalau kaki tu digunakan berjalan ke tempat yang tak baik, maka dia dapat bahagian zina. Wal famu yasni wa zinahul takbil. Dan kata Nabi SAW lagi, mulut berzina. Dan zina bagi mulut itu menyatakan, mengungkapkan, mengucapkan sesuatu yang haram. Ya, mengumpat ke, mengkeji ke, menghina ke dan sebagainya. Itu perkara yang haram. Maka bila berlaku, dia termasuk zina kepada mulut. Zina kepada mulut. Sebab tu nak jaga mulut ni bukan senang, susah. Jalan terbaik tuan-tuan supaya mulut ni tak masuk bahagian zina, maka senyap tu. Tu ubat dia. Diam je. Diam je. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi kata siapa yang benar-benar memang dia kuat iman dia. Dia benar-benar yakin pada Allah Ta'ala dan yakin kepada hari akhirat. Maka Nabi menyatakan tanda dia keyakinan dia pada Allah Ta'ala dan yakin kepada hari akhirat, falyakun khaira. Maka dia sentiasa bercakap yang baik-baik. Bukan yang buruk, bukan yang haram. Falyakun khaira. Cakaplah benda yang elok-elok, benda yang baik. Maka kalau tak mampu, susah nak jaga, kan? Budak sekarang kata apa? Sembang je. Sembang je tak. Sembang lah, cakap seluruh lah. Tak ada apa benda, tak ada faedah lah. Sembang je banyak tuan-tuan. Maka lebih baik tuan-tuan, ha, nak jaga awliyasmud, kata Nabi, diam itu lebih baik. Diam tu lebih baik. Masalah hak diam je, orang kata lain lah pula. Dah taubat ke haji ni? Senyap je, kalau tidak dia yang paling kecoh. Sebab memang tak boleh nak jaga, diam je lah. Itu lebih jalan selamat dia. Biasa. Kalau tak tuan-tuan, maka mulut itu boleh ada bahagian dalam zina. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukazzibu. Dan hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hati kata Nabi SAW menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, iaitu dengan melakukan zina. Nauzubillah. Wa yusaddiqu zalikal farj. Bila hati berkeinginan, berahi, wa yusaddiqu zalikal farj, maka yang melaksanakan kemahuan tersebut adalah farj, iaitu kemaluan, iaitu dengan melakukan zina. Nauzubillah. Au yukazzibu, atau mendustakannya, iaitu dengan tidak melakukan zina. Dengan tidak melakukan zina. Riwayat hadis, riwayat Imam Muslim dan Imam Baihaqi. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini hadis berkenaan tentang bagaimana bahayanya, salah satu daripadanya, iaitu mata. Bila tidak menjaganya, maka dia boleh termasuk daripada bahagian zina. Ya, ini dengan bahawa tertegah ia daripadanya, ya ini dia tidak melakukan zina. Menceritakan akan ini hadis, ya ini hadis ini oleh Muslim, Imam Muslim, seorang imam besar, dan Hafiz, yang bertitle Hafiz. Hafiz ni penghafal hadis yang cukup termasyhur, yang cukup ternama. Dia bukan Hafiz, Hafiz tu Hafiz Quran kan. Hafiz kat sini dia hafal hadis paling tidak pun 100,000 tuan-tuan. Paling tidak pun 100,000. Bukan 100 hadis, 100,000. Nak dapat title Hafiz, penghafaz Al-Quran. Penghafaz hadis, bukan pengkaji hadis. Ni hafaz hadis. Siap dia punya, bukan matan saja, perawi-perawi dia. Perawi-perawi sampai Nabi SAW itu pun hafaz. Dan dia kenal tuan-tuan,
dipanggil rijal ataupun perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Itu nama hafiz yang menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang sekarang ni bukan muhaddis. Bukan muhaddis, itu pengkaji hadis. Yang dapat title doktor bidang hadis itu bukan jauh sekali tuan-tuan dia hafal hadis walaupun 100 hadis pun payah. Bukan jauh sekali walaupun dia title doktor bagian hadis. Apatah lagi nak dapat muhaddis, jauh lagi. Yang ramai bukan muhaddis, hadis ada. Hadis tahu, hadis. Bukan muhaddis, hadis. Dia banyak guna hadis je tu, nak cari hadis. Itu pun tak sedar diri. Bolehlah pula tuan-tuan, dah ulama hadis kata hadis tu daif, boleh diamalkan untuk fadilatul amal. Dia boleh kata hadis tu daif, tertolak untuk diamalkan. Tak, bukan muhaddis, bukan hafal pun, apatah lagi jauh hafiz. Hafiz, tapi Imam Muslim masya-Allah tabarakallah, title dia hafiz, penghafal hadis yang cukup masyhur. Yang para ulama sepakat tuan-tuan atas kehebatan dia, keimanannya dalam bidang hadis, pengetahuannya dalam bidang periwayatan hadis. Dan Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Imam Baihaqi pun bukan calon-calon orang, seorang ulama hadis juga yang terkemuka. Banyak kitab-kitab dia tuan-tuan. Dan ada pada hadis ini menunjukkan atas bahawasanya asal bagi zina faraj itu dua mata. Punca tuan-tuan berlaku zina ni na'uzubillah, puncanya mata, tak jaga mata, tak jaga pandangan mata tersebut. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Kena perhatikan kata ulama, jaga-jaga anggota kita. Kerana anggota ini anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama menyatakan menilik, iaitu perhatikanlah semua anggota yang ada pada badan kita, dengan apa pekerjaan yang patut ia, dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nantikan baginya. Jadi kena renung, kena perhati apa perbuatan, pekerjaan, amalan yang sepatutnya dilakukan. Kerana anggota ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Anda kena perhati betul-betul. Kalau nak buat sesuatu tu, duk fikir dulu. Betul tak betul ni? Elok ke tak elok? Tak? Dia tak ada apa nama? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pelitup muka. Dia pergi curi pelitup muka orang. Tak? Christmas. Satu kotak waktu curi. Tak? Masya Allah. Hari ni tuan-tuan, kan, ada satu orang dia keluar kereta. Dia keluar-keluar jalan tuan-tuan, dah jauh daripada kereta, baru dia sedar dia tak pakai face mask. Dia punya kelang kabut takutnya tuan-tuan, dia patah balik, kan, ambil face mask dalam kereta, pakai. Takut sebab tak pakai face mask, kan. Kalau perasaan ni ada bila takut kepada langgar perintah Allah Ta'ala, lagi dahsyat tuan-tuan. Allah, boleh berlari tu. Kenapa ji? Tak pakai face mask. Jap. Bukan sikit-sikit ustaz, 1,000. Cuba orang nak buat benda jahat ni, benda maksiat ni, Allah, dia berlari semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia takut. Itu perkara dosa maksiat. Kan? Kalau ini dapat diwujudkan tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Hayatan thayyibah. Kehidupan-kehidupan yang sangat baik tuan-tuan. Akan diturunkan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pelihara engkau akan segala anggota engkau. Maka pelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti-nanti baginya itu. Bila dah perhati dan kena tahu apa pekerjaan yang nak buat, maka kita akan dapat jaga daripada sebarang anggota kita daripada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika pekerjaan itu sangat besar,
nescaya engkau pelihat anggota itu, engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Jadi bila kita bahawa tahu bahawa amalan ataupun pekerjaan itu sangat baik, sangat besar, penting tuan-tuan dalam kehidupan kita, maka kita akan jaga anggota kita. Pelihara sungguh-sungguh mata, tangan, kaki dan sebagainya. Kerana itu semua anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tahu itu satu anugerah nikmat Allah Taala bagi kepada kita, maka sudah tentu kita akan jaga dengan lebih bersungguh-sungguh. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga. Allah. Tuan-tuan, ni kaki ni, kaki ni juga akan menginjak berjalan, bertapak tuan-tuan untuk berada di dalam jannah, berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Itu harapan kita. Kita harapkan supaya kaki ni yang banyak berjalan tempat yang baik, menuju kepada tempat yang elok, maka dapat juga kaki ni juga berjalan untuk berada di mahligai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana Nabi SAW mendengar tapak kaki Sayyiduna Bilal radhiyallahu taala anhu. Tapak kaki Bilal. Boleh, insya-Allah. Nabi pernah dengar tuan-tuan. Bilal berjalan dalam syurga. Tapi belum mati lagi. Belum mati. Hebatlah, belum mati tadi tapi dah dengar dah tapak kakinya berjalan kat syurga. Bila tapak kakinya berjalan di syurga, dengar tapak kakinya berjalan di syurga, insya-Allah tuan-tuan, orang ni pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga. Dah dengar tapak kakinya berjalan kat syurga. Maka Nabi tanya, apa amalan kamu sampai begitu sekali Allah Taala bagi anugerah yang hebat? Kamu dengar tapak kaki kamu berjalan di syurga. Tak ada amal apa pun tuan-tuan. Tinggal lagi dia kata apa? Aku sentiasa dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk. Dan bila dia ambil wuduk, maka dia tunaikan solat sunat 2 rakaat. Simple tak? Simple. Tapi berat tuan-tuan. Bukan senang. Amalan yang mudah, ganjarannya besar. Itu harapan kita, mudah-mudahan kaki ni dapat berjalan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang hadis yang saya bacakan tadi, yang kita datang rajin berjalan tuan-tuan majlis ilmu, insya-Allah Allah Taala mudahkan jalan juga kita menuju syurga Allah Taala. Dan mahligainya, dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga. Begitu juga dengan anggota lain tuan-tuan. Semua kita mengharapkan supaya khususnya tangan juga dapat mencapai buah-buahan di syurga nanti. Bila dapat mencapai buah-buahan di syurga, tangan tu dapat mencapai buah-buahan di syurga, makanya artinya orang tu masuk syurga. Dan minumannya, minuman dalam syurga. Seperti itulah segala anggota yang lain. Maka mata hanya senya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga, dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Tuan-tuan kena berhati betul-betul ni, ibarat ni. Di syurga nanti akidah ahli sunnah wal jamaah adalah kita boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma melihatnya macam mana? Wala kaifiyah. Tidak tahu bagaimana hal keadaannya. Itu terserah pada Allah Ta'ala. Tapi boleh melihat, boleh memandang zat Allah Ta'ala dalam syurga, bagi ahli syurga. Tinggal lagi tidak sama keadaan seperti mana melihat kita melihat yang baru ni. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah adalah ahli syurga boleh melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma tinggal lagi bagaimana, itu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tiada ada di dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Nikmat yang klimaks tuan-tuan, yang paling tinggi sekali, bila mana kita dimasukkan ke dalam syurga dan dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan nikmat ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua tuan-tuan, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab tu kena beringat. Ibarat ni kena faham betul.
Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Allah mawujud bila makan. Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Sebab tu isu melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala di syurga ni bukanlah maksud Allah Ta'ala itu berada di syurga. Bukan maksud Allah Ta'ala berada di syurga. Kerana akidah yang seperti mana saya sebut tadi, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, menetapkan bahawasanya Allahu mawujud bila makan. Allah Ta'ala itu ada, tidak bertempat. Tinggal lagi di syurga nanti. Di syurga nanti tuan-tuan, penduduk ahli syurga maka akan melihat zat Allah Ta'ala wala kaifiyah, tanpa cara, tanpa kaifiyah, dan tanpa makan. Tanpa makan disebut tanpa tempat. Bagaimana? Serah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dapat melihat Allah Ta'ala di syurga merupakan nikmat yang besar, tuan-tuan. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti-nanti baginya akan sebesar-besar nikmat, bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingga pelihara, dan demi dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia, dan bahawa tiada dikotorkan dia dengan memandang akan yang haram. Sebab itu untuk mendapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di hari akhirat, di syurga nanti, maka pastikan kita di dunia menjaga mata. Menjaga mata, insyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menzahirkan, akan memberikan anugerah kepada kita dimasukkan ke dalam syurga, dapat melihat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan cara tanpa kaifiyah, dengan tanpa tempat. Itu menurut akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sebab itu bila ada orang tanya macam mana nak dapat lihat mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun dengan jaga mata. Pun dengan jaga mata. Maka bila mata itu tidak dapat melihat, selalu memandang melihat kepada yang diharamkan, maka ia dalam keadaan kotor, maka mana mungkin untuk dapat melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam keadaan suci, tuan-tuan. Sebab itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganugerahkan kita sentiasa jaga sungguh-sungguh anggota yang ada pada kita, terutamanya mata, merupakan anugerah yang besar dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan insya-Allah akan mendekatkan ataupun mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhirnya tuan-tuan, paling tidak nikmat di dunia Allah Ta'ala campakkan kemanisan, kesedapan manis dalam hati bila mana kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat amal dan sampaikan. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Sampai situ dulu tuan-tuan. Nanti kita akan sambung faslun yang kedua, fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Wallahu a'lam. Ada soalan? Saya buka sekejap. Kalau ada soalan, sila lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan mata, kalau kita menggunakan yang berkira, tapi kadang-kadang lebih rumah pada yang maksudnya kalau memandang bantu kurang madani apa dan sekali pun kena payah nak balik apa yang dia ya, dan dia ni macam apa sekali ayah dia tu kan lagi besar, jadi sebenarnya apa yang nasi di situ, maknanya cara nak mengubati penyakit yang ini lebih demam makanya mengubat lebih mudah di kepala. Biar Allah Masya Muhammad. Kenapa hari ini manusia dia gemar, dia suka melihat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbanding perkara-perkara yang sepatutnya, iaitu yang halal, yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam perkara ini, batu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan ad-dunya la'ibun wa lahun. Dunia ni tuan-tuan mainan.
dan segala apa yang ada pada dunia itu penuh keindahan. Penuh keindahan. Maka dalam keindahan dalam dunia ini ada perkara yang diharamkan ke atas kita dan ada perkara yang dihalalkan ke atas kita. Kerana ad-dunya sijnun mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Wa jannatul lil kafir. Dan syurga bagi orang kafir. Maka sunnatullah bila kita hidup atas dunia, kenapa ramai yang memilih kepada yang haram, dosa, maksiat daripada yang baik, yang pahala, yang elok? Yang pertama itu sunnatullah sebagai ujian kepada manusia. Kerana dunia ni darul balak. Dunia ni darul balak, tempat diturunkan ujian, diturunkan balak. Dan ujian balak Allah Ta'ala berikan kepada kita tak lain dan tak bukan untuk melihat bagaimana keimanan seseorang itu kepada Allah Ta'ala. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Kamu jangan sangka sudah beriman selagi mana kamu belum diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk melihat kedudukan keimanan seseorang itu, maka dia punya item dia adalah dengan ujian balak, dengan diperhiaskan, diperindahkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala sebagai ujian. Maka kalau iman kita tidak kuat, akidah kita tidak mantap, maka dengan tipu daya dunia itu dihiaskan dengan yang perkara yang cantik-cantik indah, di sebalik perkara tersebut ada perkara yang diharamkan, maka kita melakukan, melihat seperti mana yang tadi, maka kita menunjukkan kelemahan iman kita. Kelemahan iman kita. Dan kenapa hari ini persen peratus ramai orang melihat perkara yang diharamkan? Dengan sebab lemahnya akidah, lemahnya iman. Lemahnya iman. Kekuatan iman tu tidak ada berbanding untuk melihat kepada perkara-perkara yang baik. Maka sebab itu tu ujian. Ujian. Itu memang sunnatullah dalam kehidupan kita atas dunia. Tinggal lagi macam mana kita nak manage, kita nak uruskan ujian tersebut. Ujian tersebut tak lain dan tak bukan kita kena perkuatkan iman kita, kena perkukuhkan akidah kita, supaya dengan keindahan, keelokan dunia, maksiat, dosa itu yang diperhiaskan itu, supaya kita dapat jauhkan, dapat ditinggalkan. Seperti mana apa nama Bilal bagi tahu tadi, memang itu hadis Nabi SAW. Antara perkara yang melihat saja dapat pahala, salah satunya melihat Kaabah. Yang kedua melihat muka ibu ayah kita dengan pandangan kasih sayang. Yang ketiga melihat Al-Quran. Dan satu riwayat lagi ditambah melihat kepada lautan. Itu perkara yang melihat saja dapat pahala. Melihat saja dapat pahala, tetapi melihat dengan penuh dalam hati akan kebesarannya Allah Ta'ala. Bukan tengok laut, tengok projek. Itu lain tuan-tuan. Jadi sebab itu kenapa soalan tadi, kenapa begitu ramainya yang tak dapat jaga mata melihat perkara yang haram daripada yang halal? Sebab itu ujian. Sunnatullah hidup atas dunia. Yang kedua, atas kelemahan iman kita, kekurangan pengukuhan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga sebab apa? Kerana dengan sebab kurangnya ilmu pengetahuan. Kurangnya ilmu pengetahuan yang kita sepatutnya untuk beramal ni, sama ada beramal meninggalkan perintah Allah Taala, beramal menuruti suruhan Allah Taala, ilmu tu. Ilmu penting. Al-ilmu bila amal al-kasyajar bila samar. Ilmu tu kalau tak beramal seperti buah tidak, pokok tidak berbuah. Dan al-ilmu, ilmu itu imamul amal, ketua dalam kita nak beramal. Sama ada nak meninggalkan perintah Allah Ta'ala ataupun nak melakukan suruhan Allah Ta'ala, ilmu tu penting. Dia punya penggeraknya. Jadi tiga perkara ini jawapan bagi
kenapa hari ini ramai di kalangan manusia yang tak dapat melihat, tak dapat menjaga pandangan mata. Wallahu a'lam. Lain? Eji. Orang yang berjihad tidak melihat. Orang yang tidak melihat. Jadi orang yang tidak melihat, maka tak adalah bahagian dosa pada mata. Ya, betul. Itu satu kelebihan kepada dia. Tetapi orang yang melihatnya satu kekurangan. Sedangkan itu satu anugerah, kelebihan yang ada pada dia, tuan-tuan. Saya ingat lagi pada ketika saya belajar dulu, tuan-tuan. Dalam kelas tu kami campur. Orang Arab, orang Ajam, orang Afrika, orang Cina, orang India, campur. Campur, tapi Islamlah semua. Campur. Dan orang Arab ni, tuan-tuan, orang buta ni belajar, belajar menuntut ilmu, orang buta ni biasa. Kita jarang rasa pelik. Orang buta sana alim kan, berilmu tu biasa. Biasa. Ambil ijazah, ambil master, PhD, buta. Dan salah satu daripada guru saya, masyayikh saya kat sana, saya belajar salah satunya subjek tafsir. Syekh saya, profesor saya buta. Buta, tuan-tuan. Tapi Masya Allah, tabarakallah. Quran 30 juzuk dalam dada. Hadis Masya Allah, tabarakallah, dalam dada. Walaupun dipimpin pergi kuliah tu, nak ngajar kita tu, dipimpin sebab buta. Tapi bila kita baca ayat Quran, tuan-tuan, dia tahu juzuk berapa, ayat berapa, muka suratnya di mana, barisannya di mana, kedudukannya di mana. Allah, kita memandang sebagai kekurangan. Tapi pada dia satu anugerah yang besar, maka dia tidak ada bahagian pada dosa mata tersebut. Maka hatinya bersih, maka dia mudah untuk menerima ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Allah Taala sebut hari ini, manusia hari ini dia bukan tidak dapat melihat perkara yang hak itu hak, yang batil itu batil, bukan dengan sebab butanya mata kepala, tetapi walakin ta'mal qulub, tetapi butanya mata hati. Tetapi butanya mata hati. Kita nak ni, tuan-tuan, kita ni celik mata hati dan celik juga mata batin kita. Celik juga mata kepala dan celik juga mata hati. Orang yang buta mata kepala, insya-Allah, tuan-tuan, celik mata hati dia. Yang kita khawatir, kita ni mata kepala celik, tapi takut mata kepala kita, mata hati kita pejam. Itu na'udzubillah. Maka sebab itu Nabi menyatakan ala wahyal qalba, kena jaga sungguh-sungguh hati ni, supaya sentiasa celik seperti mana mata kepala kita celik. Wallahu a'lam ji. Mudah-mudahan terjawab. Lain? Ada soalan? Tak ada. Tak ada, insyaAllah. Ampun maaf, tuan-tuan, kita ambil lewat masih sikit. Hari pertama, minggu pertama ni dia agak lewat sikit. Nak panas enjin tu dia lambat. Lambat sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqamahkan kita terus menerus, tuan-tuan, untuk berada di taman-taman syurga majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada perkara buruk, maksiat dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan wa zunnat tibaa'a wa arinal batila batilan wa zunnat tinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حقك ديو مقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.